Tingkatkan pelayanan publik, BSIP Pasca Panen adakan pelatihan public speaking untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian, BSIP Pasca Panen, mengadakan pelatihan public speaking yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aula Lantai 2 BSIP Pasca Panen Pertanian, Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai BSIP Pasca Panen dengan tujuan meningkatkan keterampilan komunikasi agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi publik. Acara ini dibuka oleh Ketua Kelompok Substansi Layanan Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian, Febriezi. Dalam sambutannya, Febriezi menekankan pentingnya kemampuan berbicara di depan umum untuk mendukung para pegawai dalam memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pelatihan ini, diharapkan pegawai BSIP Pasca Panen Pertanian dapat lebih percaya diri dan efektif dalam berkomunikasi, baik di lingkungan internal maupun eksternal, ujar Febriezi. Pelatihan menghadirkan narasumber Lili Nurul Faliha, konsultan manajemen dan trainer dari La Edu Center, yang membagikan berbagai teknik dan strategi public speaking. Melalui sesi interaktif, para peserta diajak untuk berdiskusi, berlatih, dan berbagi pengalaman dengan narasumber, sehingga dapat langsung mengaplikasikan keterampilan yang mereka pelajari dalam tugas sehari-hari. Kegiatan ini merupakan langkah nyata BSIP Pasca Panen dalam meningkatkan kompetensi pegawai demi tercapainya pelayanan yang lebih informatif dan profesional.